Hey guys, jadi aku udah sampai sekarang di stasiun Halim. Itu udah jam 7.38. Kita tuh ngincar keberangkatan yang jam 7.55. Dan sekarang baru mau beli tiketnya. Jadi udah agak telat, 2 menit lagi itu batas terakhir buat beli tiket naik busnya. So for today's content, I want to take you guys to accompany me on my first whoosh ride. So yeah, happy watching! Sekarang aku udah mau ke stasiun keberangkatan. Karena jam 7.55 kita udah berangkat dan sekarang udah jam 7.41, which is 14 menit lagi berangkat. Nanti aku bakal liatin kalian di Whoosh nanti bentuknya kayak gimana, karena ini first timer aku buat naik Whoosh. So for the tickets and pricing, you can buy tickets here on the official website or you can download the Whoosh app. But for me, I physically buy a ticket at the counters at the high-speed terminals in Halim, Jakarta. But don't worry, if you are tourists, they have self-service ticket machines that you can switch to English. Guys, jadi sekarang aku mau cobain ini. Ini harganya 3000 rupiah. By the way, ini tuh jam 8:07 dan jam 8:20 udah sampai. Jadi kayak cuman 30 minutes ke pada larang. Sekarang aku mau cobain ini. By the way, lumayan ramai. Nah, aku lihat hampir semua gerbongnya tuh udah penuh. It's good. Isinya dia ada kayak chinkatsu, terus kayak ada egg mayonya gitu. Guys, setelah kita turun di pada larang, kita nanti bakal naik kereta feeder. Dan jaraknya itu cuma 13 menit buat pindah ke kereta feeder buat menuju Bandung kotanya. Next, aku mau coba yang ini. Ini yang isinya tuna mayo. Jadi tempat duduk aku benar-benar persis di depan gerbong nomor 5. Dan aku emang sengaja untuk deket sama kereta makan namanya. Jadi kayak kalian tuh kalau misalnya di Whoosh, kalau kalian pengen makan dan better buat pesannya itu di gerbong 5. Karena ini benar-benar keluar pintu langsung. Aku juga cari tahu, tanya untuk kereta makan itu paling deket tuh di gerbong 5. That's why aku langsung pesannya emang sengaja di gerbong 5 supaya bisa beli makan gitu. By the way, ini udah jam 8:15, which is 5 menit lagi udah sampai. Oh my god. This is my first timer buat cobain Whoosh. Apa? Guys, jadi katanya kita ini lagi di dalam terowongan terpanjang di Indonesia. Longest tunnel. By the way, nanti buat naik kereta feeder itu, jadi untuk for the price udah include dari harga Rp150.000 itu guys. Kata kecepatannya udah mulai turun karena dia udah mulai kayak ngerem gitu karena udah mau sampai. Tapi untuk kecepatannya sendiri, I'll search bentar ya. Kecepatan Whoosh sendiri paling cepat itu 351 km/jam. Dan sekarang kita udah mau sampai. Udah mau sampai. Oh my god. 1 menit lagi. Kami kasih. Dear passengers, please wait around at other.